kondisi kumil. Mil, nanti dulu Mil. Ya dia takut sama kamu Mil. Shh. Nanti dulu Mil. Habis makanannya Mil. Tadi habisin sama itu. Sorry banget loh Mil. Habis beneran ya. Belum kaki. Seriusan tuh. Habis beneran. Ini ada juga yang mau nyanta dikit lagi. Sebenarnya Mio, nanti siang Mio. Ada nih. Dikit lagi nih juga punya anta. Ya, Mia. Teteh. Ibu dulu. Iya. Mia. Habis makan ini. Kamu bayinya di mana sih Mil? Aku nggak pernah lihat bayi kamu tau. Ya ampun. Kurus. Tapi emang kayak gini ya. Jadi langsing banget perutnya nih. Perut minin kumil. Kita juga si Abu datang pagi-pagi. Udah habis. Nanti papi harus beli dulu. Siang. Nih. Anta kemarin ulang tahun loh. Tapi papinya belum gajian. Sabar ya Anta. Kamu yang lahirnya akhir bulan. Sorry ya. Nanti kita beli makanan kaleng buat Anta ulang tahun. Mil, kamu mau hamil anak Anta gak Mil? Kasian juga gak baru juga melahirkan. Udah kawin lagi. Ini juga gak tahu sih harusnya berapa bulan ya. Tapi dia ini birahi. Bener-bener ikutan birahi juga kayak si Anta. Kemarin nyobain masukin Anta sama Kumil di satu kandang ini. Ternyata si Kumil tuh kecil banget. Lebih kecil daripada Anta badannya. Kayaknya kurang dari 1 tahun apa. Si Anta baru 1 tahun. Ulang tahun kemarin 22 November. November ulang tahunnya Anta. Anta 1 tahun, si Kumil kayaknya lebih kecil. Umurnya lebih kecil. Soalnya pas pertama kali ketemu Kumil juga dia masih kecil banget. Tiba-tiba hamil. Makanya ya Allah, itu kucing masih kecil udah hamil. Cian. Badannya kecil tapi perutnya udah buncit banget waktu itu tuh. Dadah. Antanya kabur. Keluar, kamu mau pulang? Dadah. Si Antanya ada. Tidak, aku tidak mau pulang. Aku mau bersantai aja di sini dulu sebentar. Mami yang baru beres masak tau Mil. Gitu. Ih, penasaran anaknya si Kumil kayak gimana sih? Gak pernah kelihatan, gak pernah keluar rumah ya? Anak kamu gak pernah keluar rumah ya Mil? Hmm?
Ini nggak pernah lihat anak kumil. Entah badannya kusut ini kotor banget datang-datang tuh kalau udah habis main pantai itu debu banyak debu gemoy 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 aduh apa nih goler-goler gini apa nih ngegoler-goler gini aduh Aduh centilnya. Aduh. Centilnya. Ih, lucu deh kayaknya punya kucing betina tuh. Suaranya pelan banget. Ya Allah, suara Anta gorowok desa banget. Au. Cawi. Dikerawat gitu mana ya Xiaomi nah cuma kumil emang kukunya panjang banget sih karena ya emang kayaknya nggak dipotongin juga nggak rajin dipotongin juga sama yang punyanya darah tangan mami kumil tangan mami darah my god ngomong dadah lupakan capas dulu bye.